Satu fatwa. Iya. Walaupun sama mengangkat ceritanya ya. Iya. Yang berbeda, kan? Siapa tahu yang satu mengamankan almarhum Hermanus, yang satu mengamankan diri, ceritakan beda. Bismillah ya. Maskernya dibuka aja Pak Sulu, nggak apa-apa biar agak jelas. Ditarik aja ke bawah Pak ya. Ya. Oke. Saksi Susilo pernah memberikan atau diperiksa di penyidik ya? Iya pernah ya. Pernah memberikan keterangan di sana, dibuatkan berita acaranya. Pernah. Iya. Saudara baca berita acara itu sebelum saudara tanda tangani? Iya baca ya. Saudara berpendapat pada keterangannya dalam berita acara tersebut? Tetap berpendapat. Jadi nanti kalau ada lupa, nanti dikonfrontir apa oleh majelis, oleh penuntut umum, atau oleh penasihat hukum, ya. Jadi siapa tahu saudara lupa, nanti akan diingatkan. Saudara saksi atas kejadian yang kemudian menuduhkan terdakwa James waktu kemudian terdakwa di dan almarhum Hermanus, apa yang saudara ketahui atau saudara lakukan? Siap, ya, mohon izin. Jadi keberadaan saya di PT Hamparan atas surat perintah terhitung dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 19 Februari kemudian. Jadi untuk melakukan pengamanan untuk menjaga kamtipmas di PT Hamparan dan sekitarnya, itu yang kami lakukan di sana. Dalam surat tugas itu? Dalam surat perintah dan 16 personil yang mulia. 16 personil. Yang berhubungan dengan tindakan atau kegiatan ini berapa orang? Semua yang mulia. Yang di bawah pimpinan dan tim, kebetulan dan timnya atas nama Aibtu Imam Bidharma dan saya sendiri sebagai Danru 1 yang mulia. Pada kejadian ini tanggal berapa saudara pengetahuan saudara? Hari tanggalnya saudara masih ingat? Ya masih ingat yang mulia, tanggal hari Senin tanggal 17 Februari 2020 yang mulia. Pada hari itu, apa saudara mendapat perintah, mendapat laporan, mendapat informasi atau apa? Ya yang mulia, jadi pada saat itu sekitar pukul 7.30 kami dikumpulkan oleh Dantim untuk melaksanakan apel pagi, akan diadakan kegiatan pemantauan yang informasinya ada pemanenan di blok Charlie 08 yang mulia. Ya. Jadi setelah kami melaksanakan apel, kemudian kami meluncur ke area blok Charlie 08 yang mulia. Informasi itu yang dapat dari atasan saudara itu mendapatnya dari mana saudara tahu tidak? Ya, dari pihak perusahaan yang mulia. Jadi dari pihak perusahaan ada memberikan informasi. Ya. Kemudian selanjutnya dari tempat saudara tadi titik kumpul itu kemudian menuju lokasi ya? Ya, yang mulia. Nah, berapa jauh itu jaraknya? Kurang lebih 1,5 kilo yang mulia. Satu dari SKP yang mulia. Ya. Berapa orang saudara berangkat? Kami berangkat 15 personel yang mulia, karena yang satu personel standby di posko yang mulia. Selanjutnya ada pihak perusahaan bersama saudara ketika saat itu yang bersama-sama rombongan saudara. Ada yang mulia, ada yang mulia. Jadi dari pihak security juga mengikuti, akan tetapi untuk yang di lapangan yang bersentuhan langsung pure dengan yang ada di lapangan itu kami yang dia. Ketika tiba sampai di lokasi Charlie 08, apa yang saudara lihat, keadaan apa yang saudara lihat? Ya, yang mulia, jadi begitu sampai di tempat kejadian kami melihat ada beberapa warga
lebih ada sekitar 5-10 orang yang menyekat kami itu melakukan pemanenan ya Bu ya. Nah setelah kedatangan kami sampai di tempat kejadian, yang lain pada melarikan diri atau menghindar. Yang tersisa kebetulan ada saudara Hermanus dan saudara Bilik yang punya. Dua yang tersisa ya? Ya, ya Pak. Selain dua orang itu, ada apa lagi? Alat-alat apa lagi atau kendaraan apa yang sudah lihat di sekitar lokasi? Ada alat untuk panen yang mulia, jadi seperti egrek, ada dodos, ada angkong yang mulia, dan ada jangan-jangan sawit yang sudah dipanen, dan ada sepeda motor, itu yang saya lihat yang mulia. Ada kendaraan roda 4 yang saudara lihat? Pada saat itu di tempat kejadian tidak ada yang mulia. Yang saya lihat hanya sepeda motor. Ada beberapa kendaraan sepeda motor yang mulia. Tapi itu tidak termasuk yang untuk yang kami amankan. Karena saudara bersentuhan langsung atau paling tidak berkomunikasi lah dengan saudara Milik dan Hermanus saat itu ya berarti kan? Betul yang mulia, betul sekali. Ada komunikasi apa antara saudara dengan Milik atau Hermanus saat itu? Ya, jadi saya yang langsung komunikasi dengan saudara Bilik dan saudara Hermanus yang mulia. Menurut pengakuan dari saudara Hermanus, bahwa beliau hanya sebatas untuk mengambil papanen yang mulia. Nah, setelah saya tanya, jadi ini punyanya siapa kebun yang dipanen? Menurut pengakuan saudara Hermanus dan pengakuan dari saudara Bilik itu bagian yang sudah dibagi itu hak-hak. Untuk ini saudara Bilik yang mulia. Jadi saudara Hermanus mengambil upah ke saudara Bilik. Kalau saudara Hermanus mengambil upah kepada saudara Bilik, saudara Bilik mendapat bagian yang telah dibagi, maksudnya seperti itu ya. Dibagi siapa oleh siapa katanya? Nah, untuk siapa yang membagikan, karena bukan kewenangan saya untuk melakukan interogasi yang mulia, jadi saya tidak tanyakan. Saya hanya diberikan tugas dan diperintahkan oleh atasan saya untuk mengamankan. Jadi setelah diamankan, ya hanya tanya jawab singkat, bukan interogasi, hanya tanya jawab singkat. Ada informasi seperti itu ya. Tetapi ya, walaupun ada informasi seperti itu, karena ada pertama ada pihak pelapor, kemudian saudara membawa orang perusahaan yang menyatakan itu berada di wilayah perusahaan, kemudian akhirnya saudara amankan terlebih dahulu gitu. Ya betul yang mulia. Masalah benar tidaknya, apakah itu milik perusahaan, milik apakah itu milik perorangan atau milik dari Bilik, saudara tahu atau tidak? Ya tidak tahu, karena itu ranahnya penyidik yang mulia. Saya tidak punya kewenangan untuk mengarah ke sana. Hanya itu ya ketika saudara mengamankan itu ya. Oke, ketika selanjutnya ketika mereka diamankan dibawa ke dalam mobil patroli. Ya betul, dari mobil perusahaan yang mulia. Jadi dengan mobil patroli, kemudian kami bawa perintah sesuai arahan dari pimpinan untuk kami amankan di Mako Batalion Lokor di kilometer 20. Tapi dalam jenderal Jerman. Bersamaan dengan tersangka waktu itu, saudara Hermanus dan saudara Gilik, apalagi yang dibawa barang yang berkaitan dengan itu? Untuk barang bukti yang di TKP seperti alat panen kami tidak membawa karena memang mobilnya kecil yang mulia. Jadi yang kami bawa hanya barang-barang pribadi yang bersangkutan yang mulia seperti tas. Kalau itu saja ya. Tempat ya. Saudara ketika mengamankan saudara Hermanus dan Bilik, apakah dia ada memegang parang atau egrek atau alat untuk memanen itu? Ada yang mulia. Yang dipegang oleh siapa, Hermanus apa Bilik? Dua-duanya yang mulia. Kalau Pak Hermanus, seingat saya waktu itu beliau pegang dodos ya. Pegang dodos. Dodos sama egrek bedanya di mana? Beda yang mulia, jadi kalau egrek itu kan seperti sabit ujungnya ya. Kalau dodos itu kan yang dipikul ya. Yang didorong, mendorong ya, ya. Oh, jadi yang pegang dodos siapa? Pegang egrek. Yang pegang dodos siapa? Hermanus yang mulia, saya ingat Hermanus, yang pegang egrek, Dilik. Kalau untuk Pak Dilik, saya kurang
pernah lihat karena posisinya ada di balik mobil ya, Pak ya. Kalau yang harus ya ini ya. Kalau tadi juga ditunjukkan ada barang bukti parang atau mandol lah intinya. Itu saudara lihat di tempat itu? Saya belum lihat yang dia. Ah, melihat ya. Kalau yang kayak Alcon tempat yang merah itu untuk jalan itu merahnya si Alcon itu, tapi tempat roda tiga itu. Arko ya. Arko. Ada melihat seperti itu. Ada melihat. Ada. Ya. Jadi itu saja, setelah itu langsung dibawa dan diamankan dua. Ya. Kalau yang lain-lain Bapak tidak ada yang mau disampaikan lagi dari hal penangkapan terhadap saudara. Mohon izin yang mulia, jadi dari markas batalion sampai kurang lebih sekitar 14 atas perintah pimpinan dari Dansat Brimob untuk digeser saudara Dilip dan saudara yang manus digeser dibawa ke Pimpum ya mulia. Sampai di Pimpum Polda sekitar malam yang mulia sekitar jam 10. Yang mulia. Kalau terhadap saudara Jono, saudara melakukan penangkapan atau tidak? Ya tidak yang mulia. Oleh Jono Swat tidak ya? Tidak yang mulia. Apa peran Jono Swat saudara juga tidak tahu? Tidak tahu. Halo, saudara saksi, saya ingin penegasan di dalam BAP saudara. Saudara di dalam poin 12 itu alasan saya kata sebut pada saat terdapat pengalaman tanggapan para pelaku yang di kota tadi. Saudara melakukan interogasi terhadap para tersangka dan saudara yang harus menjelaskan kepada saya yang menjawab adalah saudara yang bersuara. Dan kasih yang berita bahwa yang menyuruh mereka pada pokoknya adalah Jono Swat menurut keterangan saudara pada poin 12, betul tidak? Ya, jadi mohon izin yang mulia, jadi memang ada penyampaian ke saya, cuman karena itu bukan ranah saya, jadi tidak terlalu saya dalami. Penyampaian dari saudara Dilip itu dari kelompok Bapak Jono Swat CS yang mulia. Jadi bukan hanya Bapak Jono Swat, waktu itu disebutnya ada juga Pak Edi, ada yang lain-lain yang mulia. Berdasar kembali, saya dikit tadi Pak Herman itu adalah mengambil upah gitu. Ya, yang mulia. Kalau diri sendiri adalah gua merupakan bagian milik dari diri itu sendiri. Itu kata-kata saudara itu. Betul. Ya, betul yang mulia. Arti daripada milik dari diri sendiri maksudnya apa ya? Sedikit. Izin yang mulia, jadi menurut pengakuannya bahwa saudara diri itu termasuk salah satu kelompok dan dia juga mendapatkan bagian sampingan dari areal yang terkait itu yang mulia. Ya, silakan penuntut umum. Ada atau cukup? Ini boleh waktu mengajukan dalam bukti. Pak, boleh ada pertanyaan di TKP? Ini boleh kata betul. Ada. Cukup ya, silakan penasihat dokter.